secara intens untuk merumuskan sikap-sikap politik partai terkait dengan konsolidasi partai dalam menghadapi pilkada serentak, sikap politik terkait dengan situasi dan dinamika politik nasional dan internasional, sikap politik terhadap berbagai persoalan pokok rakyat yang harus direspon oleh PDI Perjuangan, dan juga akan disampaikan sikap politik yang berkaitan dengan tantangan-tantangan demokrasi yang akan datang.